Oke, teman-teman, jangan lupa di-subscribe. Untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga terhibur. Oke, teman-teman, kembali lagi di channel Sejat Nepoa. Kali ini kita akan masak babi hutan lagi campur terong asam, ya. Saya belum nonton. Kita lanjut ke proses masaknya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Nah, ini ya teman-teman, babi hutannya sudah saya cincang. Ada terong asamnya, ya. Nah, bumbunya ini saya tumbuk. Bawang putih, bawang merah, serai, dan jahe, ya. Nah, jahe sudah saya tumbuk semua pakai ini. Oke, langsung kita ke proses masaknya, ya. Silakan. Nah, kita sudah siapkan ini. Lalu kita masukkan minyak goreng, ya. Kita goreng bumbunya. Iya. Iya, teman-teman, sudah panas. Kita masukkan bumbunya, ya. Saya tumbuk-tumbuk. Nah, jahe juga saya tumbuk biar harum, ya. Oke, kita tunggu. Ini ada batang jahe juga saya campurkan, ya. Nah, mantap. Oke, teman-teman, karena sudah harum, kita masukkan daging babi hutannya. Nah, ini sudah saya bersihkan, tinggal kita aduk biar bumbunya meresap, ya. Nanti juga akan kita kasih garam dan micin. Oke, kita aduk terus sampai rata. Nah, tinggal kita tunggu, teman-teman. Terima kasih. Oke, langsung kita masukkan lagi terong asam, ya. Nah, lalu kita aduk lagi, teman-teman, supaya dia ikut meresap juga dengan bumbu yang kita buat tadi. Nah, ini mudah sekali, ini bisa teman-teman coba di rumah untuk yang konsumsi. Tidak konsumsi, jangan, ya. Oke, teman-teman, kita masukkan cabai lagi, ya. Nah, biar dia matang. Nah, itu untuk sambal, ya. Gunanya untuk sambal karena biar dia tidak keras. Tapi teman-teman, tinggal kita masukkan air. Luar biasa. Is. Kita masukkan air, teman-teman. Oke, teman-teman, kita masukkan air, ya. Nah, setelah ini tinggal kita tunggu matang. Nah, mantap. Oke, kita tunggu matang dan makan, ya. Tunggu dia menguap, ya. Terima kasih, jangan lupa di subscribe. Nah, ini dia, teman-teman. Ini sedang menguap tapi belum matang, ya. Jadi kita angkat cabenya, karena cabai yang belum matang, jadi kita angkat dulu. Nah, kelihatannya mantap ini, teman. Ini cabenya sudah saya angkat. Ada jeruk, ya. Untuk apa ini? Untuk sambal kita. Kita garam juga, ya. Langsung kita ulek. Nah, jadi dia mudah diulek tapi rasanya tidak hilang, ya. Kita masak dulu cabenya, harus direbus maksudnya. Ya, teman, sambalnya sudah selesai, cepat, ya. Tinggal
nunggu babi hutannya matang lalu kita makan. Oke, jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Iya, kita angkat untuk temakan dengan ucap. Ya teman-teman, tinggal kita makan. Oke. Ini dia kebutannya, sudah matang. Ini sambalnya tadi. Kita tes kuah dulu. Sekian dulu teman-teman, karena saya mau makan. Saya ketemu di masak dan makan berikutnya. Terima kasih.